Peringatan Hari Perjuangan Pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau Pahlawan Trip di Jalan Salak Kota Malang yang jatuh setiap tanggal 31 Juli, Porpimda dan keluarga besar Mas Trip menggelar apel dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trip Jalan Pahlawan Trip Kota Malang. Persiapan acara ziarah dan tabur bunga. Dipersilakan kepada peserta ziarah untuk memasuki area. Bertindak selaku pemimpin apel, yakni Wali Kota Malang, Haji Sutiaji. Lanjutkan. Wali Kota Malang selaku pimpinan ziarah. Penghormatan kepada arwah pahlawan TIP dipimpin oleh pimpinan rombongan. Kepada para arwah, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh pimpinan ziarah. Mohon perhatian, mari kita menundukkan hati, pikiran kita, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar arwah para pejuang-pejuang kita selalu ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta. Mulai. Peletakan karangan bunga. Pada apel tersebut, Wali Kota Malang meletakkan karangan bunga di Monumen Taman Pahlawan Trip. Penghormatan arwah pahlawan dipimpin oleh pimpinan ziarah. Kepada para arwah, hormat, gerak. Tegak, gerak. Acara tabur bunga kepada Bapak diikuti oleh pimpinan ziarah, diikuti oleh undangan dari Forkompinda, diikuti oleh para tamu undangan dari Forkompinda. Selain peletakan karangan bunga, juga dilakukan tabur bunga di makam 35 pahlawan Trip yang gugur saat melawan tentara Belanda di Jalan Salak, atau yang sekarang berganti nama menjadi Pahlawan Trip Kota Malang. Kehadiran ilahi
perjuanganku teruskan sampai ke akhir zaman. Selanjutnya dilakukan foto bersama, tetap berada di area di atas untuk pengambilan foto. Upacara tiara tabur bunga selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Wali Kota dan Forkopimda kembali ke tenda, ke area tenda. Dilanjutkan dengan peserta yang lainnya untuk bisa sebentar, diserang sebentar, biar undangan bisa bergeser ke area tenda. Dipersilakan kepada Mas Trip untuk G1, G2, G3. Rame-rame. Bapak dan Ibu, segera ke area tenda karena monumen masjid segera kami sediakan. Usai apel dan tabur bunga, acara kemudian dilanjutkan dengan syukuran peringatan Hari Perjuangan Pahlawan Trip. Yang kami hormati pengurus daerah, untuk mengenang 76 tahun pertempuran pelajar pejuang Trip 31 Juli. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. Akan disampaikan oleh pengurus pusat Mas Trip Jawa Timur kepada Mas Hendy Entriono, dipersilakan. Dalam acara syukuran tersebut, Sekretaris Mas Trip Jawa Timur, Hudi Purnomo, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Malang atas dukungan sehingga peringatan Hari Perjuangan Pahlawan Trip dapat terlaksana. Bapak masih tetap semangat. Semoga Bapak selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Kabintaldam 5 Brawijaya. Yang saya hormati Ketua Pepabri atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolres atau yang wakili. Yang saya hormati Panglima Divisi Kostrat atau yang wakili. Komandan Lanut Malang atau yang wakili. Bakesbang. Yang saya hormati Komandan Korem. Yang saya hormati atau yang mewakili pada saat ini Bapak Ex Wali Kota Batu Bapak Rumpoko. Yang saya hormati, yang saya hormati perwakilan dari FKP atau PETA, yang saya hormati perwakilan DHC 45, yang saya hormati perwakilan dari Divisi 2 Kostrat. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai apa yang ingin saya sampaikan mewakili Ibu Destri, Ketua Umum Pengurus Pusat, izinkanlah saya memekekkan salam perjuangan dari bapak-bapak kita terdahulu. Merdeka! Merdeka! Yang pertama kali ingin kami sampaikan dari pengurus pusat adalah terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Subhana Tuhan Yang Maha Esa, Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita diizinkan untuk melaksanakan upacara memperingati pertempuran yang begitu dahsyat membawa korban dari tentara-tentara Mas Trip pada saat itu yang usianya masih di bawah umur tentunya. Yang paling tertinggi adalah baru SMA. Jadi pada hari ini kami mengucapkan syukur Alhamdulillah karena kita semuanya diizinkan untuk memperingati pertempuran
yang begitu hebat di Malang ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya yang telah membantu kami, dan pada dekade-dekade yang akan datang, momen yang ada di depan kita semua ini merupakan bagian dari pemerintah daerah Kota Madya Malang. Dan Pak Wali Kota berjanji, atau beliau mempunyai niat yang suci, bahwa tahun depan akan diagendakan peringatan ini bukan hanya milik Mas Trip saja, tetapi milik masyarakat Kota Malang. Jadi kita banggakan, kita tuakan tentu sesepuh semua. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa peringatan Hari Perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar merupakan salah satu identitas Kota Malang karena makam pahlawan Trip hanya ada di Kota Malang. Dengan peringatan pahlawan Trip ke-76, nantinya kaum generasi muda dapat meneruskan semangat juang pahlawan Trip untuk membangun bangsa Indonesia. Wali Kota juga menambahkan bahwa pemerintah Kota Malang akan membuat perda di mana mengatur setiap hari besar daerah diwajibkan melakukan upacara di Taman Makam Pahlawan Trip. Wa ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi garisan kita semua, sadar atau tidak bahwa kehadiran kita adalah karena belas kasihnya. Hari ini tentu kita berjuang, apa yang kita lakukan bersama-sama ini mudah-mudahan investasi dari kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan hidayahnya, petunjuknya, dan pertolongannya menyertai kita semua, sehingga Indonesia yang sudah merdeka dengan perjuangan yang luar biasa, kita mampu untuk terus-menerus menguatkan itu semua dan mengoptimalkan nilai-nilai juang yang harus terpatri dalam hidup dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi investasi ukhrawi kita semua. Terima kasih yang luar biasa kepada seluruh keluarga Trip yang selalu mengingatkan kepada kita semua, yang selalu mengingatkan kepada adik-adik semua, yang selalu mengingatkan kepada khususnya warga Bumi Arema yang kita cintai, bahwa di Bumi Arema yang kita cintai ini telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat-sangat monumental. Tanpa mungkin panjenengan mengingatkan itu terus, seakan-akan mungkin juga orang-orang sudah lupa. Walaupun di sini ada yang namanya Taman Makam Pahlawan. Untuk itu, atas nama pemerintah Kota Malang dan atas nama anak bangsa, kami mengucapkan ribuan terima kasih, karena namanya manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Untuk itu, ketika diingatkan, tentu kami atas nama pemerintah mengucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya, para bapak, ibu, dan saudara sekalian, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka ketika pemerintah dalam hari ini kurang hadir memberikan optimalisasi, memberikan penguatan terhadap eksistensi Taman Makam Pahlawan Trip yang hanya satu-satunya di Indonesia. Kalau TMP, Taman Makam Pahlawan itu saya kira di mana-mana ada. Tapi kalau Taman Makam Pahlawan Pelajar itu hanya ada di Bumi Arema kita cintai di Jalan Trip. Untuk itu mulai kami menjabat kemarin, saya minta sebelum COVID dulu ya. Jadi saya minta ketika ada hari-hari nasional, ya, renungan, maka tabur bunga dibagi satu saat di Taman Makam Pahlawan yang ada di Jalan Veteran, dan selebihnya nanti juga geser di Jalan Pahlawan Trip. Itu sudah kalau tidak salah 3 atau 2 kali sudah berangsur. Selanjutnya saya sudah minta kepada Kepala Dinas Sosial untuk menginventarisir apa-apa yang perlu ada pembenahan di Taman Makam Trip ini, ya. Dan insya Allah saya akan membuat peraturan wali kota, ada yang namanya hari atau upacara-upacara daerah atau hari apa istilahnya,
hari besar daerah. Jadi hari besar daerah seperti hari ulang tahun Kota Malang tanggal 1 April itu adalah hari lahir Kota Malang, maka setiap tanggal 31 Juli maka hari trip, dan itu wajib hukumnya kita perlakukan. Insya Allah nanti akan saya sampaikan peraturan wali kotanya, kajiannya sekarang sudah dikaji, peraturan wali kotanya biar siapapun kepala daerah ke depan wajib hukumnya bahwa ini menjadi peristiwa sejarah yang anak-anakku sekalian ini harus tahu, ya, yang warga Kota Malang ini harus tahu semua. Jadi sekali lagi ini kami sampaikan, mudah-mudahan ini bukan karena permintaan aja dari Panjenengan, tapi ini adalah kewajiban bagi kita. Sedikit mohon maaf para bapak ibu, saya beragama Islam, di agama yang saya yakini itu ada yang sampaikan gini, Anisykurli waliwalidaika, bersyukurlah kamu kepadaku kata Tuhan, waliwalidaika dan kepada kedua orang tua kamu. Orang tua itu maknanya adalah orang yang pernah berjasa terhadap kita, orang yang berjasa terhadap kemerdekaan negara kita. Salah satunya adalah Trip yang luar biasa mempunyai semangat untuk memperjuangkan Indonesia. Maka wajib hukumnya, ya, kita menghormati orang-orang yang sangat berjasa terhadap perjuangan negara kita semua. Ini yang saya terus saya siapkan para bapak, ibu dan saudara sekalian, karena kembali lagi dunia saat ini degradasi moralnya sudah mulai turun. Sehingga izin Bu Dewanti, ini kolega sama-sama outsourcing dengan kami. Kami itu kan outsourcing Bu Dewanti, outsourcingnya kemarin sudah habis. Saat saya sebentar lagi outsourcingnya juga sudah habis pengabdian saya. Begitu kami terpilih kemarin, ya, saya sampaikan ke pas Idul Fitri, OPD saya ajak semua ziarah. Selain ziarah ke makam, saya silaturahim kepada wali kota sebelumnya. Kenapa? Kehebatan saat ini sudah ditanam oleh Abah Anton. Abah Anton sudah ditanam oleh Pak Penny. Pak Penny sudah ditanam oleh Pak Yit. Pak Yit sudah ditanam oleh Pak Samto. Pak Samto sudah ditanam. Itu semua adalah pemimpin-pemimpin kita semua. Jangan ada kebencian di antara kita, karena sesungguhnya angka satu tidak bisa berdiri sendiri, dinamakan satu karena ada dua, dinamakan dua karena ada tiga. Generasi inilah yang harus kita kuatkan, bahwa Indonesia kita akan kuat manakala kita mau menghormati orang yang pernah mengabdi kepada negara. Saya kira demikian, terima kasih dan mohon maaf. Termasuk hari ini kami pun sebetulnya giat kami luar biasa, ada 7 kegiatan dan bahkan ada undangan yang sangat penting. Jin Budiwanti saat ini juga ada evaluasi eselon 2, saya sampaikan saya wajib hukumnya datang untuk bersama-sama, ya. Komitmen kami terhadap nilai-nilai juang anak bangsa yang terus-menerus harus dikuatkan bersama-sama. Jangan khawatir, ini keluarga Trip, jenengan tidak sendiri, jenengan bersama minimal warga Kota Malang, dan insya Allah akan kita viralkan sendiri. Terima kasih, kita kurang lebihnya mohon maaf. Kita doakan bersama, hakul yakin mereka adalah sudah berada di surganya Tuhan Yang Maha Kuasa, dan itu karena berkat perjuangan beliau, karena hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ketika dia memperjuangkan tanah air dan meninggal dunia, aku yakin dia berada di pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Makasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dalam bingkai ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam satu jiwa. Merdeka. 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 Terima kasih. Setelah sambutan, Wali Kota Malang juga melakukan pemotongan tumpeng kemudian diberikan kepada salah satu mantan pejuang Trip. Dengan mengucap bismillah, kita potong tumpeng dan kemudian akan diserahkan kepada di Mas Trip Jawa Timur. Pak. Acara peringatan Hari Perjuangan Pahlawan Trip juga dilakukan teatrikal perjuangan pasukan pelajar yang menggunakan senjata seadanya menghadang pasukan Belanda di Jalan Salak yang kemudian menewaskan 35 pelajar yang masih berusia 14 hingga 18 tahun. Pasukan Trip yang hanya bersenjatakan seadanya membuat prajurit ini dan kemudian oleh masyarakat dimakamkan pada satu liang lahat di Monumen Pahlawan Trip. Dan support pada acara ini kepada Museum Brawijaya, Bank Indonesia, Palang Merah Indonesia. Ya kita itulah, kita terus upayakan penguatan memorial Jalan Trip ini, Mas. Ini luar biasa kan, pelajar aja sudah mengangkat senjata untuk apa? Untuk memperjuangkan eksistensi Indonesia. Nah ini kan saya kira selain memaknai itu, juga menjadi satu kebanggaan bumi harimau kita cintai ya.
sebagaimana saya sampaikan, kalau Taman Makan Pahlawan di mana-mana ada, tapi Pahlawan Trip ya itu hanya di sini, dan ini saksi sejarahnya masih ada ketika itu. Ini bukan yang memakamkan siapa-siapa, Mas. Jadi Anda satu lubang ditempati segitu banyak, ini kan peristiwa yang luar biasa. Maka saya sudah punya tekad ya, sambil nanti berproses, perwal nanti akan segera ditentukan bahwa ini menjadi hari daerah seperti hari ulang tahun Kota Malang. Ini kan sudah jelas ada ceritanya di apa? Filmnya juga ada di mana? Di museum itu, sehingga kita menetapkan saja. Nggih. Simon Alfredo melaporkan.